Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zahri Osman. Saya telah membina rumah kabin dua tingkat ini. Tujuan utama dia adalah untuk keluarga. Saya atau keluarga besar. Jadi kalau semua datang, dia balik, dia orang boleh tidur sinilah. Samping itu, sebagai side income, akan cuba usahakan juga untuk homestay dengan rumah yang sedia ada ni lah. Jadi dia memenuhi kehendak-kehendak begitulah. Saya rasa anggaran dia lebih kurang 2 minggu. Tapi kurang sikit daripada 2 minggu lah. Daripada buat tapak, bangunkan rumah itu dan segala keperluan untuk dia siap lah. 2 minggu lah maksimum. Bagi pendapat abang lah, sekarang ni ramai ke dekat Malaysia yang buat rumah, cabin macam ni? Saya dalam grup rumah tiny house dan cabin tu, saya tengok ramai lah yang berminat. Terutamanya yang nak buat homestay, yang nak buat padang. Mereka mencari rumah-rumah macam ni agar dia mudah diselenggarakan. Rumah ni adalah hasil desain keluarga kami, terutamanya anak saya yang sulung, dia arkitek kan. Jadi bila desain tu banyaklah perbincangan, dan bila dia terhasil macam ni, dia merasakan kepuasan kerana daripada desain sampailah kita jadi je. Dan desain ni so far bagi mereka yang datang menziarahi ingin membuatnya di tempat-tempat masing-masing lah. Ada 2-3 orang yang telah pun bertanya. Jadi ada satu kepuasan lah. InsyaAllah.